Barongan ini mbak, barongan. Ya, ini ge. Barongan. Ge, dan ini ge. Ini dia. Ini namanya barongan. Kalau di Ponorogo tuh reyok Ponorogo. Nah ini dia aku yang bikin. Nah, asal kalian tahu ini yang bikin aku. Jack, lo malam ini jaga lilin ya. Biar kita beraksi malam ini. Dia suka ngintip. Jadi kalau dulu kan ada adegan wayang orang. Jadi wayang orang tuh lagi ganti baju gitu, cewek-ceweknya lagi rias. Lagi rias gitu dia ngintip. Lu sih. Kelucu, waduh, ngincer gini, sini ngincernya, ayo lagi. Mafia, bagus dong. Balik lagi bersama Zenwalk di sini. Alhamdulillah Zenwalk sekarang lagi di kampung halaman di Zenwalk Village. Dan ketika gue pulang kampung, gue tuh selalu teringat seseorang. Namanya Mbah Kasno Jaran. Nah ini Mbah Kasno ini dulu tuh aku waktu masih SMP tuh sering main sama beliau. Dia tuh sama lah, kita punya taste seni yang sama. Jadi beliau ini adalah seorang pemain reok. Jadi reok Ponorogo kalau di Ponorogo, tapi kalau di sini reok tuh barongan. Jadi ada barongan namanya. Terus dia biasanya atraksinya makan beling, makan ayam mentah. Wah, pokoknya makan yang aneh-aneh deh. Terus makan bara api. Pokoknya di luar nalar. Nah, bisa dibilang kalau di Banten tuh debus. Ya, yeah, kurang lebih sama kayak di Banten debus. Nah, ini biasanya kalau aku pulang kampung itu silaturahmi ke beliau. Main ke beliau, nengok kondisinya seperti apa. Dan kali ini kita akan coba main ke tempatnya. Kita tengok seperti apa kondisinya beliau. Insya Allah kita ajak jalan-jalan. Oke, ikutin terus Zenwalk. Kita baru masuk mobil. Hujan turun tiba-tiba, deras banget. Masya Allah, hujan adalah rahmat. Jadi tetap kita tunaikan niat baik kita. Ikutin terus Zenwalk. Ya, walaupun hujan-hujan begini, insya Allah seru. Ikutin terus Zenwalk ya. Dan ini bentar lagi kita akan nyampe ya, di ujung sana tuh hutan jati tuh. Kelihatan nggak tuh hutan jati itu? Hutan-hutan jati. Jadi rumahnya di pinggir hutan. Pas di pinggir hutan rumahnya, nggak jauh dari sungai. Ada sungai, ada hutannya, hutan-hutan jati. Sebelah kanan lah, ke arah kanan. Tuh lagi kondisi hujan lebat begini kita samperin ke rumahnya. Biasanya kalau jam segini dia tuh nongkrong depan rumah. Tapi kalau hujan-hujan begini nggak tahu deh tuh rumahnya tuh kelihatan tuh ujung tuh. Itu tuh. Nih rumahnya nih. Jadi rumahnya tuh terbuat dari anyaman bambu. Nah, bentar, tahan dulu, tahan. Stop sini. Oh, dia nggak bisa lewat ntar. Kok minggir dia? Kita minggir dulu deh, biar dia lewat dulu. Nah, ini kalau di kampung harus punya etika ya. Nah, kasihan bapak-bapak tuh. Nah, yang penting kita kasih space dia buat lewat, bisa lewat apa enggak, pakai bronjong. Nah, udah minggir tuh ya, udah bisa lewat. Nah, di sini tuh, nah, ini rumahnya nih. Nih, dia rumahnya. Nih, ini gak jauh dari hutan jati sana tuh. Nah, nih dia rumahnya. Biasanya diduduk di sini nih. Ini karena hujan, minggir nih. Parkir sini, parkir. Udah sampai. Iya. Nah, ini orangnya di rumah kayaknya. Hujan! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat lah. Iya, rupanya sebenarnya mas. Ini dia, Mbah. Kasno Jaran. Sehat enggak? Ya. Ini apa? Gini sih kile. Bengkak, kenapa? Nganu gini. Sakit. Ini, Mbah, cekot. Baran. Mbah, asam urat. Nganu apa itu? Lampune gak ono, Mbah? Nonton. Ndi lampune? Mbak nonton ndi, Mbah? Piye kan, dulu.
Surung, surung, bisa diwe, bisa diwe. Oh, okay. Ya, surung. Surung. Nah. Wah. Nah, ini Mbah Kasno jaran. Lho, mungkin iso karen Mbah Kasno jaran iki piye to? Lah, mrene ngene, Mas. Mrene kan aku ketoprak aku terus. Ketoprak? Lah, ya iki terus dikanggokno. Terus malu ketoprak Mas Joyo. Heeh. Ya Mas Joyo terus kagok terus nganti nang Demak. Ketoprak apa? Ketoprak anune Sri Kencana, ini aku meniku bareng anu. Jenenge ketoprak apa? Gombal. Chef of Joyo. Heeh. Werdoyo. Nggih. Tempat gue ya wawne terus malu dari rukun 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 itu terus dari anu curut nepon penate gue loh dari terus kuaran selama ini gue kasih 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 jarian kasih kasih kali kasih tiwul kasih jarian niku kalau niku kasih tiwul gue kok iso tiwul ya tiwul kan makanan khas Jawa tiwul anu gue ada makasih yo niku gue tadi berpindah tentang orang itu gunung kidul tadi ini siap bae ya kalau niku datang beli dan dulu karena kasih tiwul anu kasih jarian ini nah jarian goro-goro seneng aneh dulanan jarian iya main sumpah pertemuan ini gue mau nih kan gara-gara jarian anggar main ngurupan budaya nganggo budaya aku jaran niku wae. Jarane jaran tenanan apa jaran kepang? Ya jaran anu niku blosongan kerdus niku rek. Oh, dipake. Tahu tahu kayak kaya wong-wongan jaran ngono kae gawe saka kerdus ngono kae. Ya, bab kerdus dipet tren mriki terus mriki kani bantal. Oh. Wis bongkok wonten. Wis ditumpaki. Nggih, tumpaki kambirang wonten dengatan ngantan. Sing numpak biyene rajane. Nggih, ipate yo ratune nama dia Sukini lepon niku sing gabrang niku. Nah, ini yang waktu aku SMP dulu, aku sering mainin sama Mbak Kasno. Barongane iki, Mbak, barongan. Lah niki nggih. Barongan. Nggih, lah niki nggih. Ini dia. Ini namanya barongan. Niki barongane lah niku. Ponorogo tuh reyok Ponorogo. Nah, ini dia aku yang bikin. Nah, asal kalian tahu ini yang bikin aku. Sing gawe sapa iki, Mbak? Mbah sore, Mas. Nih maksud sing ngechat sapa sing ngechat? Jenengan. Nah. Kan. Ini iki iki. Iya yang ngechat aku dulu. Tapi wis maleh meneh Mbak iki. Nggih, mun maleh aku berkati lagi. Dulu enggak gini chatku. Nah, ini dia. Nih, makan orang nih, guys. Ini nama jenenge barongan nek nang kene. Ya niki ya. Iki anak buntut ini ekornya nih. Iki lan iki sirahe. Itu apa tuh? Kebunan. Ini apa nih, Pak? Kira kebun-kebunan. Kebun-kebunan? Iya. Yeah. Ini apa kebun-kebunan? Oi. Terima kasih loh ya. Siap. Sama-sama. Ya. Kebun-kebunan. Waduh. Ya, Niki. Niki. I told you. You die for that. Niki. Samen gue bah, samen gue bah, samen gue bah. Nah, Niki. Gue bah. Iya. Kalah gondong. Niki, kebunnya Niki. Kebun. Niki kebunnya. Jack, lo malam ini jaga lilin ya. Biar kita beraksi malam ini. Oh. Burungnya sampai ketakutan. Kan burungnya. Wah, begitu bunyinya. Oh, ini karane apa, Mbah? Karane apa nak ini jenenge? Sirah kebu kebunan. Sirah kebu kebunan. Ini tuku opo piye iki, Mbah? Nang ndi? Mbah, sampe jantan, Mas. Nang ndi tukune, Mbah? Nang mriko teng anu, lemputat. Putat, nang pesen. Oh, pesen dikekno ngono kok jaluke ngene. Nggih, dikekke. Terus sampe ni sing reok. Wah, ben saged lan iki cacah niku. Gue mau cacan bahasannya anu niku. Jadi sampean iki disewok ge, sampean sewok ge. Nggih, cacan kanggo nak kanggo nggih, cah nom niku sing nglakoke bakal mun ngregani blaki ya. Tak bayi payune. Ya kathah niku barong-barongan niku. Barong-barongan. Okay. Nah, niku selanan. Mbah, melu aku yo. Tambedi. Jalan-jalan to. Enggak usah jalan saya to. Nggo mobil. Ayo. Bisa melaku kan? Iya, gue tekan di sana lagi. So, gue tekan. Gak sakit. Ayo. Jangan laku. Oke. Nah, gak lihat, gue tak lihat. Gue tak Ini barongannya nih. Mainkan. Wah, ini buat Mahyu. Mainanku waktu SMP nih. Aku bisa main ini ya. Wah, buat ini Mahyu. Barongan, barongan.
Mungkin lagi agak mungkin apa? Bapak kalian, kota anu kalian begini. Siap, siap. Oh iya. Anu kalian. Ayo. Kita culik dia guys. Culik ini pemain reok nih. Buka mang. Sini mang. Ah. Meski tutup. Oke. Ini tutup ini. Ayo. Buka nih, Pak. Hai, balik lagi bersama Zenbook di sini. Alhamdulillah kita sudah culik Mbah Kasno Jaran. Apa yang digi, Mbah? Tak culik, Mbah. Melaku-melaku. Bang, enggak bosen, Mbah. Iya. Lah, jane iki asa melaku dengan kemas, Mas. Kan iki gak melaku-melaku, Mbah. Iki cuma mobil, Mbah. Aman, Mbah, nggih. Dan gak bosen, Mbah. Ntar nih mentok ke kiri. Di hujan-hujan kita culik Mbah Kasno Jaran. Mbah. Iya. Iya, Mbah. Nanti, Mbah. Matoke nanti, Mbah. Senengnya sampean nanti, Mbah. Alah, aku wis jane kemarin banyak kali sing anu. Sing aja. Ini terserah yang aku, guys. Terserah aku. Belok ke kiri. Kiri. Ya. Ke kota lagi kita lurus terus nanti, Mang, nih, Mang. Kita bawa Mbah Kasno ke kota. Tapi tahu sinau silat ora, Mbah? Beneran ate kulo. Silat gak tahu. Beneran ate kena mau malah anggap ketoprak nih tidak bego loh. Ketoprak nah terus nih gerakan-gerakan jurus-jurus sih gua sih tahunnya nih. Kayak perang, ngatain perang, nggak bisa bertahan ngatain. Oh, lagi nih lihat latihannya nih ngerti bah? Iya, nak latihan dia bener latihan dia langsung main. Saat ini bener nanti latihan saat ini. Iya, singan gue. Dingin berarti gua latihan berarti latihan. Latihan nih ngakan nahu nih gua ketuanya yang latihan nih gua segini kalau senario bawa deh. Nek silat gak tau melu. Betul nanti kalau lomba mereka. Tapi tahu gelut karo wong mbak. Betul nanti kalau gelut juga tahu. Betul nanti kalau saya itu. Jadi jangan udah nek gelut kalau betul nanti kalau. Gak seneng gelut mbak. Betul seneng. Tapi aku dulu ini. Nek nato karan sering. Gelut karo tukaran niku padha wae, Mbak. Iya, tapi kan mboten bandingan gitu contoh-contohan. Lah niku kula ngucake tau ngucake jang anu. Heeh. Yang Sultan, udah ketoprak kok si Cile. Udah anu malah ya, pun Joko deh. Udah anu gue kurang izin ke tempat anu jadi pembengahan itu malah dewasa kali bandra nih gue. Dewasa apa nih? Lu bandra deh. Gue apa? Dewasa bandra kok gantung izin nonton doh. Bandra? Bandra ini sing. Iya, ngasih niki ya bandra saat niki ngasih. Sing aman gue satam-satam gitu. Ya gue. Oh, hansip. Oke, ya oh, sampai diantem hansip. Mana ini atas? Guru-guru ini apa? Ya mau izin wow, izin wedo ketoprak wow, tuh izin. Ngintek wedo ketoprak. Oke. Oh, mata keranjang. Ya, dan anu kita malah ngintian. Dia suka ngintip. Jadi kalau dulu kan ada adegan wayang orang. Jadi wayang orang tuh lagi ganti baju gitu, cewek-ceweknya lagi rias gitu dia ngintip. Dia malah ngintip di, anu mau hansip niku. Sama hansip ditegur. Eh, ngapain lu ngintip lu? Gitu. Kerang dan bulan anu model urutan nang jalan kentang ber di atas kentang rumah tuh. Nang ngupilis sih, Mbah. Coba. Ah, yang tersik, Mbah. Jajane iki kok tak uncake. Kau cekal ke kantor polisi kau. Ditahan. Sampai neng kantor polisi, Mbah? Biarin Mbah Dino. 15 hari di penjara gara-gara ngintip. Terus ditikoin neng wong penjara tadi. Kowe lapor yang mlebu kene. Ditikoin ngono-ngono, Bro. Ditakoni lha aku ya ben mau. Sampai jawab piye? Aku guru-guru ngintip ngono. Kulon gue biasa yang nom ngintip wong. Ketoprak, anu apa, oleh dia ketoprak niku malah bandra, hasil malah ngantem pulau apa geger yang ngarep sendiri gajah beliau apa oh, jadi dia ngantem dihajar sama hansip lawan, dilawan dilaporin ke polisi wah, ini ada 15 hari, bagus iya, ngantem hancur tuh, si hansipnya dihajar, hancur, hancur enggak. Ini cuma satu dikit aja di dia tuh sini tuh. Hei Mbah. Ya. Yeah. Ada payung sebenarnya. Kita mau pakai payung Mbah. Nih. Ah.
Ya. Ya. Ayo. Tapi matiin mobilnya ya. Lampunya mati-matiin. Ya. Ayo. Ayo. Ini semuanya lo. Ini semua. Kene. Ini ya. Kene. Oh iya iya. Lah sana, ning kono. Iya iya iya. Sini aja kali ya. Nah, kene. Ayo sayang ya. Nah, lah sana kene. Kan benar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ka. Langsung aja yang bakar untuk satu ingkung. Satu ekor. Nasinya enggak? Nasinya. Ingkung sisi, Mbak. Pamen apa, Mbak? Ya. Pamen apa ingkung sisi ya? Ingkung sisi ayam bakar. Sisi we, aku gak makan nasi soalnya. Sego makan, Mbak ya? Sego ya. Ingkung sisi, nasi. Ah iya. Ngombe ini es campur apa apa, Mbak? Jadi biasa aja, enggak kayak aja. Enggak ngombe es sampean. Bagus nawes tau merene. Bereng ben iki. Oh, baru pertama ini. Wah, pokoknya ada swarga donya ya ini. Alhamdulillah. Semoga pada ngono anu Mas dengan pada ngono tak dikatan lagi. Amin. Ya piye kaya ngene, Dek? Ngasih iki aku lagi. Oh, Mbak. Insyaallah. Aman, Mbak? Eh? Aman. Aman. Gemeteran sih. Oh, gemeteran, Mbak? Terus ngilu? Enggak. Terus? Kesel. Olahraga, Mbak? Iya. Olahraga. Alhamdulillah. Kompornya sesuai tak gulia, Ge? Enggak usah, Mas. Rasa. Lah ngopo? Rasa. Penting rasa, dari aku canggung dengan anu micikom, Mbak, rasa. Ya. Bunyu. Alhamdulillah. Ya. Ya, pripun, Mbak? Oh, ya. Lagi iki aku. Iya, Pak Gusti, Gusti lah. Nan mau iki lah. Alhamdulillah, Mbak. Sik, santai, kalem, ya, kalem. Iya, iya. Kalem. Celana aku. Iya. Ya. Turun sumun. Ada. Terus ya turun sampai nanti, Pak? Ini. Masuk aja. Ini. Sampai nanti turun lagi nih, nanti. Oke, nomorikin, Pak. Nomorikin ini, Pak. Sampai dipilih. Ini ayam, nih, Pak. Ditit, nanti turun nanti.
Ngono kuwi ya. Nang kono panti kus kok. Oh. Anake kok. Mulane cedak kene-kene. Heeh. Kuwi Bangkok ya, Mas. Oh, pite Bangkok. Nggih. Sing awes sapa? Sing awes Daryanto. Daryanto. Anake Kasdi kuwi lho. Ora anu apa kuwi jenenge. Nek gedhe arep gak tak mbengen Mbah Jo. Iki open-openan Mbah ya. Tawane Mbah Jo sok. Mbah Jo sapa? Mbah Jo kono Pakmu. Takanan loro sok. Oh. Krung anu bentukane dene alun alun bledo aku ngono. Saestu rek Bangkok niku lanang jek kok. Di sini turun nang dhuwur kono. Lah maune manu tegelen niku antun kalih tegelen nggih Bangkok. Terus lah niku tak tegelen mawon sanes tegelen. Ning gelen ngene sapa? Ya niku nggih gelen gedhe niku ya nang santen ngono ne. Mana njoba? Kandange nggih. Oh wis dikekno gandang. Nggih. Lah ndek mingin kan nang kono aku delok. Nggih. Alah sing anu Mas, kowe gua barang ana langkah malih kalau ngonten dah apa ngonten lo. Nggih nggih. Heh. Empun. Pamit ya dulu. Nggih monggo. Matur nuwun Mas nggih. Dan iki sampun mundur. Nggih nggih nggih. Heeh. Jauh kok. Nggih. Nggih matur nuwun nggih. Nggih. Suwun, Mbah. Nggih nggih niki sampun mundur. Nggih nggih nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk. Selamat nggih. Amin amin. Nggih. Yuk, Mbah. Nggih monggo. لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Ini tempat main masa kecil gua ya di daerah sini nih, Karangmanis. Jadi emang aku hidup di kampung sebelah. Cuman lebih seru tuh kalau main di daerah sini. Karena di sini anak-anaknya tuh seru, kreatif. Dan emang yang seumuran sama aku tuh banyaknya di sini tinggal. Cuman sekarang nyari orang-orang yang seumuran sama aku susah banget di sini. Enggak tahu pada kemana semua. Kayaknya pada keluar negeri semua deh. Kerjanya rata-rata ke luar negerian kalau di sini. Ke Korea, ke Taiwan, Malaysia. Rata-rata TKI lah. Oi, balik lagi bersama Zenwalk di sini. Ya, sekarang sesuai kebutuhan Mbak Kasno. Mbak Kasno bilangnya kemarin enggak punya kompor. Sekarang kita adakan kompor. Wah. Kok nanti ki? Mas. Nanti beti kok nanti kompore? Ndak kemawon nang lan ki, Mbak. Ono, tak ombake. Iyalah, akhir-akhir to. Tak ngono, tak ombake ngene iso. Ya ngono, Mas. Dene gase. Bereng lan gase. Elek. Dewi ngambil dulu. Kluce. Kluce. Oh. Waduh. Ingin cerai gini. Sini ingin cerainya. Ayo lagi, lagi. Kau ya itu. Kau ya. Ngos-ngosan langsung, Mbak. Lagi gak apa, Mbak? Ngelinting baku. Baku. Malah dijak silat aku deh. Malah di... Harus ditutul lah aku malah. Nopo nganu temah kalau ke sini dulu lah. Nanti, beti kok nunggu sendi. Tidak berarti yang bener, dulu seperti itu. Biasanya neng di biasanya. Biasanya neng kan neng buri kan ya? Mungkin. Lagi berikut jalan kau nanti. Jalan lagi berikut hari yang kau. Masuk tuh mbak neng amben. Kesana. Kopo amben nih. Masuk merap. Amo 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 gini. Bikin mau. Nah sini bisa nih, sini bisa nih. Di masa mau minta dinyalainnya di si di itu tempat tidur coba. Enggak, itu kan teman Mbak lagi saya tuh. Sini 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 sini. Sudah pada pompanya tuh. Sementara kita nyalain dulu ya. Ini saya ini. Langsung kita tes. Ini masalahnya biar kita tahu nyala apa enggak.
Ini kunci ya, please. Jangan berpikiran yang lain-lain. Ini kunci, kunci motor biar nggak jatuh. Kesini biar simpel, pakai motor aja ya kan. Tadi aku diajarin gimana caranya, lupa lagi. Aku nggak pernah masang begini. Oke, gini ditekan. Nah, ini bisa udah nih. Putar aja, Pak. Putar aja. Oh. Ya. Tadi terlalu bersemangat apa aku? Oh, harus kalem. Malon. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Wis sampean, Mbah. Wajannya aneh murah, Mbah. Wajan. Oh, wajannya ada. Wajannya ono. Ono, wajannya ono. Aman, alhamdulillah. Wis Mbah, aku langsung budal. Ya tunggu. Aku pengen budal pisan. Tunggu. Hah? Pitik jebret. Gopo? Adek kalau gambar kono. Aku yang gue pitik mrene kok Jakarta pitik pitik malah. Ini mau dikasih ayam, guys. Mbak Kasno enggak tahu kalau aku pelihara ayam banyak di sana, aku bawa pulang ke sini, aku bagi-bagi di sini. Ini aku dikasih ayam dia, disuruh bawa ke Jakarta. Bukannya aku nolak pemberian Mbak Kasno. Tapi memang ayam-ayam dari Jakarta aku bawa ke sini, Mbak. Rasanya bisa lagi bang, kok sore? Siang, Mbak. Siang. Ini kayaknya ini bagus nih. Bisa, piye gak ini, piye, Mbak? Aku warnanya, Mbak. Aku ingin gini acara nih, gak ini, piye. Jajah, nanti ya. Nanti mau. Piye gak ini? Gerinteng. Ini tak tahu, Mbak, rokoknya apa? Sukun. Sukun, pesen sukun wong-wong. Enak rek. Sukun gak ono sidene apa, Mbah? Gudang garam surya. Gudang garam surya sidene. Nang kene glinting. Jalan mlaku ra genah tekan gone. Mangan wis mulai gak genah tekan. Dijak ning mulmoh yo. Dijak ning mulmoh, muah ki mo. Yo kaget kok, lho. Atau kau yang ini rabu rabu mah di sulit mengunci dong kan, dua motor kan itu tutupin dulu kan pakaian perang perang repot pakaian ya. Mbak aja ngomong re, tidak lu nggak ada re mbak aja ngono ya. Tak kon milih kelambin yang mall mau nggak yo, mangan wes jadi nih wes mangan. Itu pokoknya terserah Mbak Kasno. Dua depan nggak selamat. Nah ini caranya, ini caranya guys, tradisional nih. Iki apa sih? Ada apa? Iki apa gih? Bako. Bako. Bako hitam. Singatul yang dibangun ini gih. Ono paingang. Oh, nitip siapa sampean? Nitip pelastri. Nitip. Nge. P. Sempat teles iso muman ga? Iso. Aku balik ke alor gitu. Langsung. Tereng, teng, teng, tererek. Mafia. Yo mafia kayaknya. Ini mafia nih Mbak Kasno nih. Bukan tadi. Kencengang, Mbak. Kencengang. Mati tuh. Mbak Kasno. Dadi lho dadi ta. Oh, sudut sate sianeh. Langsung mafia. Gasdo. Ngendelok nang YouTube ba videone, Ba. Nonton nang YouTube. Nang YouTube ono detail mangan anu gudames. Itu yang ada pacar iki YouTube e. Nonton nang YouTube. Aku kan mati, patek gak aku, bener gak ya aku. Melakukan air lunyu, jalan gusbanisan kok. Aku nonton Mbak Kasno di Delo Iwong Ake. Enggak, mungkin gak yang melakukan, gak ini. Padahal kan yang gue bunggir duka, yang gue gerbakan di sini kan. Kayak gue rodo kan. Ini calon kayak ya. Yes, Mbah, pamit riyen, Mbah. Suwun, Mbah. Sehat-sehat terus, Mbah. Alhamdulillah, amin. Tungake, Mbah. Ya, jan dene nang mrene. Nggih. Oh, menak nang restoran nang kowe ya, nek boleh ya. Ya. Oke. Oke. Iya. Oh, budhal nang restoran. Kuning kering udah apa ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.